Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu kembali menjadi juara pada turnamen Wonder by BNI Indonesia Masters 2024 Super 100. Babak final Indonesia Master 2024 Super 100 yang diselenggarakan pada Minggu 1 September 2024 kembali mempertemukan dua ganda campuran jagoan tuan rumah, yakni Jafar Felisa dan Adnan Indah. Sebelumnya kedua pasangan ini juga bertemu pada turnamen Wonder by BNI Indonesia International Challenge 2024 minggu lalu yang juga dijuarai oleh pasangan Jafar Felisa. Pada set pertama, Jafar Felisa tampil dominan dan berhasil mengalahkan rekan senegaranya dengan skor 21-11. Lalu pada set kedua, terjadi kejar-kejaran skor antar kedua pasangan yang berakhir dengan kemenangan 21-19 untuk Jafar Felisa. Pada permainan kali ini, Felisa mengaku sudah mempersiapkan strategi, namun tampaknya lawan sudah memahami pola permainan setelah evaluasi dari pertandingan sebelumnya. Jafar Felisa, ada back to back ya di dua turnamen, kemudian pasangan bisa menangin dua turnamen. Syukur sampai hari ini kita menang terus, akhirnya bisa juara di dua pertandingan ini sesuai target sih sebenarnya. Pastinya bersyukur banget, apalagi khususnya saya karena ini gelar World Tour Series pertama untuk saya. Ada gak nyangkanya, tapi nyangka ya gimana ya? Pastinya senang bersyukur, tapi maunya lebih. Senang aja sih, ya saya udah prediksi lah kalau saya bisa juara di sini sih, ya apalagi kan walaupun ganti partner itu juga nggak begitu pengaruh sih. Sebagai juara dalam dua minggu berturut-turut, Felisa merasa sangat bersyukur karena ini merupakan gelar juara BWF Super 100 pertama baginya. Dengan dua gelar juara beruntun yang berhasil diraih, Jafar Felisa semakin termotivasi untuk bisa tampil lebih baik lagi di lapangan berikutnya. Adinda Nilaruzana Nanandisa Putra melaporkan.